Oke, terima kasih ya. Oke, Bang. Bina generasi Karawang. Aduh, mau kemana nih ya? Ke kiri apa ke kanan? Ya udah ke kiri aja deh. Oh, itu ada mobil tuh ya. Oke, kita lihat dulu mobilnya. Mobil bus, ya? Mobil bus ya. Jadi kali ini kita akan membandingkan mobil bus dan mobil truk ya. Mobil truk seperti wingbox, ya, seperti dump truck ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai mobil bus dan mobil wingbox, mobil dump truck ya. Jadi perbedaannya apa? Apakah beda? Jelas dong beda. Oke. Dari mana bedanya? Nah, kita cari-cari dulu ya. Kita cari bus dulu ya. Setelah itu kita cari truk ya. Kita tanya-tanya ke supirnya ya. Apakah perbedaannya? Dari mana bedanya ya? Mana yang bagus, mana yang tidak bagus? Jadi intinya kalau kita bertanya sama yang ahlinya ya. Kita bertanya sama supir bus, pasti dijawab sama supir bus ya tentang mobil bus. Kalau kita bertanya ke mobil truk ya, mobil wingbox, mobil dump truck, pasti ditanya, dia tahu panjangnya ya, porsenelangnya berapa, SIM-nya apa. Jadi kita bertanya sama ahlinya. Tapi ngomong-ngomong ini aku udah menyapa belum nih sama teman-teman ya? Kayaknya belum deh ya. Maaf ya, lupa saking semangatnya. Oke. Halo kawan. Kawan, apa kabarnya? Semoga sehat semuanya. Ya, di bulan ini kita bercerita tentang cuaca dulu ya. Sekarang ini musim pancaroba. Jadi intinya ya. Jadi intinya kita itu menjaga kesehatan, menjaga pola makan kita, menjaga waktu tidur kita ya. Menjaga pergaulan kita ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang ini kita mengukur dulu panjang mobil ya. Diukur dulu panjang mobil bus ya. Coba ada berapa jengkal ya? Ada berapa jengkal coba ya? Oke. Panjangan mana sama truk, sama trailer? Apakah lebih
panjang apa pendek? Bisa kita diukur ya. Ayo ukur. Oke, ukur lagi. Ukur ya. Wah, ini mah ada 9 meter. Sama juga sih. Ya. Ada juga yang 8 meter, ya. Ada yang 3 perapat. Nah, ini yang 3 perapat nih bis nih. Bis ini nih, ya. Kalau tidak yakin kita ukur lagi, mau enggak ukur lagi jadi bis. Ya. Kita kejar dulu, kejar. Kejar, oke. Kejar bisnya. Banyak motor juga ini. Wah, hati-hati ya. Jangan dulu kita mikirkan ngukur bis ya. Enggak boleh ya. Nanti saja kita cari yang di pul-pul ya. Bisnya ya, biar gampang. Kalau yang lagi jalan mah enggak bisa diukur. Ya, apalagi diukurnya pakai tangan di jengkal-jengkal ya. Jadi enggak boleh itu. Berbahaya. Mobil truk ya, mengenai panjangnya, bannya berapa ya, SIM-nya apa. Jadi kita harus bertanya kepada yang ahlinya. Tapi kita jangan bertanya ke supirnya berapa istrinya. Di sini banyak sekali nih mobil box ya, mobil box, mobil truk gitu ya. Mungkin kayak ada seorang supir yang mau diajak ngobrol. Istilahnya kita wawancara ya. Bertanya-tanya sama dia. Bertanya-tanya tentang mobil ya. 2 meter lebih. Kalau ini berarti baknya. Baknya aja 8 meter 30. Oh gitu ya. Ditambah kepalanya. Tambah kepala sekitar 13. Total keseluruhannya 13. 13. Ini engkel apa tronton? Ini engkel. Engkel ya. Ini ukuran long. Udah long. Oh, long gitu ya. Kalau wingbox berapa, Mas? Wingbox tuh macam-macam. Oh, ada yang 9 meter. Ada yang 9 meter, ada yang standar long. Ini kan standar long, bawah nailer. Iya. Apal, Mas, ya? Ya. Udah biasa. Kalau trailer, panjangnya? Trailer panjangnya 12. 12, ya? Trailernya aja belakangnya. Ditambah 3. Oke, kawan, kita akan melihat-lihat ya panjang mobil truk ini ya. Jadi mobil ini truknya ini panjangnya
hampir 9 meter ya. Ya, jadi hampir sama juga dengan bus gitu ya. Tadi kita udah bertanya-tanya sama supirnya karena mereka udah tahu ya, karena ini adalah batangan mereka. Oke, sekarang kita turun ya. Turun, kita puter ya. Kita arah ke depan kita. Kita lihat-lihat dulu ya. Jadi panjangnya 9 meter ya. Hampir 10 meter ada, jadi beda-beda, ada yang long gitu kan. Long. Jadi ini jangan diukur sama ini ya. Jangan diukur sama tangan. Jangan sampai di jengkalan, jangan. Ya, capek-capek. Ya, kita masuk dulu. Masuk. Kita duduk di kursi supir ya. Gimana rasanya? Oke. Okay. Enak juga ya jadi supir truk gitu ya. Sekali-kali nih. Sekali-kali kita duduk di mobil truk gitu ya. Nah. Meter apanya? Lebihnya. Kalau 3/4 berapa meter, Pak? Gini. Sama truk ya. Supaya panjangan ini ya. Oh, long sasis ya. Oke, baiklah kawan semuanya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya mengenai mobil bis ini gitu ya. Berarti ada yang 9 meter gitu ya. Ini kita masuk. Ini mobil 3/4 ya. Kita lihat-lihat dulu interiornya. Begitu nyaman ya. Ini mobil bis jemputan ini ya. Kita duduk dulu. Duduk ya, istirahat capek dari pagi sampai siang ya. Ini kan hari Jumat juga nih, hari Jumat. Duh, tidur nih. Duh, ketiduran. Ingat sholat Jumat kan sekarang. Harus cepat-cepat pergi ke masjid ini. Jumatan ya. Jumatan. Kita lihat dulu nih, bentar. Lihat dulu sebentar tempat duduknya supir ya. Pengen ngerasain duduknya di tempat supir. Tempat duduknya supir bus. Mungkin di antara kawan pernah duduk di bis atau pernah duduk di kursinya supir bis ya. Ya udah, kita keluar ya. Kita berangkat ke masjid untuk sholat Jumat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah.
Oke kawan, kali ini kita cepat-cepat ya untuk menuju tempat tujuan. Ini ada mobil biru ya, kita balap. Ayo balap ya, hati-hati tapi kita jaga jarak ya. Ini ada mobil bis juga sama. Oke, cepat-cepat ya, tapi kita harus waspada, harus sayang diri sendiri, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perjalanan. Ini mobil banyak, mobil bus. Oke, itu juga mobil bus. Oke, hitung sendiri ada berapa. Oke, lanjut. Ini mobil. Oke, kita cepat ya untuk menuju masjid, karena kita harus mengutamakan ibadah. Bye-bye.